Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara isi saldo atau top up saldo ShopeePay menggunakan aplikasi NeoBank. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Shopee-nya. Kemudian klik menu ShopeePay. Nah, di sini aku memiliki saldo ShopeePay sebesar 60 ribuan. Kita coba tambah lagi saldonya menggunakan NeoBank. Oke, jadi kita kembali dulu. Kemudian buka aplikasi NeoBank-nya. Nah, di sini kita sudah masuk di beranda NeoBank. Sudah login ya. Sudah memiliki akun juga. Jadi buat kalian yang belum punya akun NeoBank bisa daftar dulu aja. Dan jangan lupa untuk masukkan kode referral ini saat mendaftar agar mendapatkan bonus untuk pengguna baru. Oke, selanjutnya untuk sisa saldo ShopeePay, kita klik aja menu top up e-wallet di bawah. Nah, di sini ada beberapa e-wallet juga yang bisa diisi saldonya. Misalkan aku mau isi ShopeePay aja. Kemudian di bawah silakan masukkan nomor handphone ShopeePay kalian. Jika sudah terisi, selanjutnya silakan pilih nominal top up ShopeePay-nya mau berapa. Di sini ada pilihan mulai dari 20.000 sampai dengan 1 juta. Misalkan aku mau isi yang 20.000 aja. Dan harganya jadi 21.500. Oke, langsung aja kita klik konfirmasi. Nah, di sini tentukan dulu untuk nomor rekening pengirimnya ya. Aku pilih yang NeoWow aja. Kemudian silakan masukkan PIN NeoBank-nya. Dan isi saldo ShopeePay kalian sudah berhasil. Prosesnya pun cukup cepat, dalam beberapa detik ini sudah masuk ya. Jadi mantap sekali untuk prosesnya, sangat gercep. Kemudian kita kembali buka aplikasi Shopee. Dan bisa kalian lihat untuk ShopeePay-nya sekarang menjadi 80 ribuan yang tadinya cuma 60 ribuan. Kemudian kita coba lihat di bawah di menu transaksi terakhir. Nah, di sini ada penambahan 20.000 ya. Bersih, tidak ada potongan admin, jadi untuk biayanya dibebankan di NeoBank tadi. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk cara top up ShopeePay menggunakan NeoBank. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya, di-share aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.